أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini, hari Khamis, untuk sama-sama kita menekuni kepada halaman 286 untuk kita menyambung apa yang telah kita pelajari daripada dustur ilahi, daripada panduan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sumber hikmah. Itu antara ayat yang kita akan baca pada hari ini. Dan hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, safa sihat. Sihat, alhamdulillah Ustaz ya. Ceria hari ini ya. Kita bersama ya dengan Al-Quran pada kita masih lagi di bulan Muharram Ustaz ya. Ya, kita doakan agar awal tahun hijrah kita ini adalah tahun bersama dengan tuan-tuan yang share di Facebook, jemput sama-sama share bersama rakan-rakan yang ada, agar diri keluarga kita terus berhijrah ke arah kebaikan bersama Al-Quran. Kita mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah untukku ilma, ilmu yang bermanfaat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin melihat kepada apakah sinopsis ringkasan halaman 286 pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-39 kita akan melihat kepada kesimpulan tentang asas sistem masyarakat Islam yang Allah beritahu pada ayat 39, dan kemudian pada ayat 40 hingga 44 teguran keras terhadap penisbahan, ya, menyatakan Tuhan ada anak dan menyatakan ada sekutu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita akan lihat bersama, dan diteruskan pada ayat 45 hingga ayat 48 pelindungan terhadap Nabi daripada gangguan orang-orang musyrik, musuh ketika beliau membaca Al-Quran, dan pada ayat 49 keingkaran orang musyrik kepada kebenaran hari akhirat, topik yang cuba dinafikan oleh orang-orang musyrik dan juga ahli kitab dalam ajaran mereka. Sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 39 hingga 44 di peringkat awal ini bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, syukur pada pagi ini, pada hari ini, tengah hari ini dapat sekali lagi kita bertemu untuk terus kita menghidupkan hati-hati kita, menghidupkan jiwa kita dengan Al-Quran. Sebelum kita baca, marilah kita sama-sama membukakan hati kita dengan Al-Quran, memenuhi perasaan ataupun hati kita perasaan hubbu ataupun cintakan kepada Al-Quran sebelum kita membuka lembaran mushaf Al-Quran. Moga-moga dengan kita menjadikan Al-Quran sebagai kekasih kita, Allah juga mencintai kita dan menjadikan kita orang-orang yang dekat dengannya, insya-Allah. Jom ayat 39 hingga 44 surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ذلك مما أوحى
من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا صدق الله العظيم Astagfirullahalazim, gitulah bacaan daripada ayat 39 hingga 44. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi, ya. Bacaan yang amat baik sebentar tadi mengingatkan kepada kita tentang apa peraturan-peraturan yang Allah berikan sebagaimana kita belajar daripada halaman 284 285. Ada pelbagai perkara kalau dalam zaman ataupun Bani Israel mereka gelarkan sebagai 10 commandments, 10 perintah arahan daripada Allah. Di dalam Al-Quran ada perintah tersebut. Maka Allah menyatakan zalika, semua itu mimma, apa yang telah diwahyukan kepada kamu, kepada Nabi Muhammad, kepada kita umat Nabi Muhammad, adalah daripada Tuhan, minal hikmah, sebagai satu hikmah. Ya, jadi sebenarnya apa yang kita dah belajar, iaitu menghormati pada ibu ayah, kemudian kita tidak mensyirikkan, tidak mendekati zina ataupun tidak mendekati kepada harta anak yatim, semua perkara itu digelar sebagai hikmah. Apabila setiap individu dapat menjaga hikmah ini, maka sesebuah keluarga, negeri dan negara itu akan mendapat kebijaksanaan. Maka itulah tanda kejayaan bagi sesuatu tamadun. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, jangan jadikan bagi Allah itu seteru ataupun tandingan. Fatulqa, engkau akan dilemparkan ke dalam jahannam maluman madhura. Masih lagi Allah mengingatkan kepada kita satu prinsip. Kalau ayat kedua daripada surah Al-Isra itu bercakap tentang alla tattakhidhu min duni wakila, itu ajaran dalam Taurat. Di dalam Al-Quran juga, jangan jadikan ada syirik ataupun bergantung selain daripada Allah dalam kehidupan kita. Kita ada cabaran COVID-19, kita ada cabaran ekonomi, cabaran kepimpinan, cabaran sosial, politik dan sebagainya, tapi jangan sampai kita bergantung selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putus harap. Itu yang kita dah belajar Ustaz, ya. Jangan putus harap. Kerana apa? Kerana bila kita bergantung kepada selain daripada Allah, Allah kata fatulqa fi jahannam maluman madhura, ia akan menyebabkan kita tercela dan juga terusir. Ya, istilah madhura kita telah jumpa. Kita pergi ke kedai, kalau ada orang halau kita daripada kedai tersebut, ia adalah amat menyakitkan. Malah kalau katakan ada sebelum ni Ustaz, ya, pergi ke surau masjid, kan kita tak boleh pergi ke masjid surau kan. Kadang-kadang ada AJK yang cakap elok-elok, tapi ada AJK yang
Ha, begitu saja kan. Kita akan terasa, eh, saya ni nak buat baik ni kan. Ha, tapi maksudnya apa? AJK, walaupun kita sekarang mengikut SOP, tapi kita cuba sampaikan dengan bahasa yang terbaik ataupun yang lebih baik. Pada ayat 40 Allah menyatakan tentang apakah ciri orang yang meletakkan seteru kepada Allah, ya, dengan sifat, ya, maka apakah selayaknya Tuhan memilihkan untuk kamu anak lelaki dan dia mengambil anak perempuan daripada malaikat, sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan qaulan azima. Ya, apa maksudnya? Salah satu daripada perkara yang menceritakan tentang mengadakan bagi Allah ini seteru ialah bila membahagi-bahagikan ataupun bagi yang baki-baki, Ustaz. Anak lelaki untuk manusia, untuk saya, anak perempuan bagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini yang dijelaskan di dalam surah An-Nahl. Ya, telah dijelaskan anak perempuan, okey, Allah untuk Tuhan, anak lelaki untuk saya. Itu sebabnya mereka membunuh kepada anak perempuan. Jadi apakah cara berfikir orang yang begini? Dia bagi yang berbaki, Ustaz. Yang dia tak suka dia bagi pada Allah. Contohnya, kalau katakan saya dah ada masa, saya gunakan untuk kerja apa sebagainya, nanti ada baki, nanti saya baca Quran lah. Kan? Dia bagi baki, bagi yang last-last. Derma tengok nanti kalau ada 1 sen ke 20 sen daripada wallet tu, saya bagi ke tabung masjid. Kalau katakan saya nak buat kerja, ya, ataupun kalau saya nak solat ni, tengoklah nanti kalau ada masa, saya dah habis meeting apa sebagainya, saya sembahyang lah. Itu maksudnya meletakkan baki untuk Tuhan. Puncaknya itu apa? Meletakkan yang tak suka anak perempuan, walaupun itu adalah kefahaman yang salah, ya, untuk Tuhan. Dan Allah menyatakan ini adalah qaulan azima, ini adalah satu perkara yang amat dahsyat, sepatutnya tidak berlaku. Dan cara Allah membawakan kita kembali kepada ini dengan Allah memberikan kita sekali lagi Quran. Ini akan menjadikan cara fikir kita bukan bagi yang baki sahaja kepada Allah. Allah kata, walaqad sarrafna fi hadzal Quran, sesungguhnya kami telah jelaskan berulang kali dalam Al-Quran ini peringatan, liyadzakkaru, memberi peringatan kepada kita, janganlah bagi yang baki-baki, janganlah bagi yang salah dari segi ilmunya. Tetapi apa yang berlaku bagi mereka yang degil, wama yaziduhum illa nufura, tetapi apa yang berlaku ia menambahkan lagi mereka jauh daripada Allah. Mengapa jadi begitu? Kerana mereka meletakkan sesuatu yang penting diri saya, bukannya Allah. Itulah namanya taj'al ma'allahi ilahan akhar. Syiriknya itu bukan berhala, Ustaz, ya. Bukannya patung besar, tetapi rupanya yang disyirikkan itu diri sendiri menjadi sebagai ilahan akhar, iaitu nafsu diri sendiri. Yang saya kerja dahulu, saya meeting dahulu, saya buat apa yang saya nak buat, saya guna apa yang saya nak guna untuk Tuhan nanti hujung usia. Ya, yang kita doakan pada tuan-tuan yang sungguh-sungguh belajar Al-Quran, ya, kalau katakan ada yang kata, oh, saya macam dah terlambat, masih belum terlambat, asalkan kita ingin kembali balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-42 bercakap tentang, katakanlah wahai Muhammad, jika ada Tuhan selainnya sebagaimana yang mereka katakan, nescaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasy. Ini cerita pasal apa? Cerita pasal ada orang yang letakkan Tuhan ni banyak, Ustaz. Ya, dalam berbagai agama, dia kata Tuhan dia ada Tuhan hujan, Tuhan apa lagi? Tuhan matahari, Tuhan awan, Tuhan rezeki, Tuhan pelangi, Tuhan macam-macam. Ya, dalam agama Hindu, dalam agama Greek dan macam-macam, ya. Jadi apa yang berlaku, sekata dalam agama ini Tuhan pun bergaduh. Tuhan pun bergaduh dan mereka nakkan Tuhan yang bergaduh ini ialah nakkan singgasana yang paling tinggi. Istilah dalam bahasa Arabnya adalah arasy. Jadi templak dalam ayat yang ke-42 ni, kalau kamu nak cari Tuhan, carilah Tuhan yang paling tinggi sekali, iaitu arasy. Jangan cari Tuhan yang rendah. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya Tuhan yang macam-macam itu pun satu idea, cara fikir yang tak betul yang disedarkan di dalam Al-Quran. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Ya, maha suci Allah, bahawa Allah ini maha tinggi terhadap apa yang mereka katakan itu dengan ketinggian yang agung. Bercakap tentang Allah ni hebat, ya, sepatutnya kita kena menyerah diri pada Allah. Allah bawakan lagi tadi, Allah dah ingatkan
dalam Al-Quran, sumber daripada langit. Kali ini Allah bawakan sumber daripada depan, Ustaz. Alam cakrawala. Ayat yang ke-44. Kita nak cuba baca sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah. Kisah apa Ustaz yang anak dua anak Adam yang seorang berkorban untuk Allah. Betul. Yang seorang buat yang terbaik, seorang buat lebih kurang ya. Lebih kurang. Jadi dengan Quran ni Ustaz ni tak boleh lebih kurang. Betul. Ya, kita doakan kita jadi orang yang tak bagi, yang baki-baki sahaja kepada Allah. Moga-moga Allah bantu kita insya-Allah. Ayat 44 insya kita. Ayat 44. 44. Oh. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Subhanallah. Ya, sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Inilah yang kita lihat di alam cakrawala yang ada yang luas ini, semuanya Ustaz ya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak cakap la ta'lamun ya, ataupun istilah di sini Allah kata bahawa la tafqahun, bukan la ta'lamun ya. Ta'lamun ni kita tak tahu, boleh belajar. Tafqahun ini perlukan ilmu yang mendalam baru boleh faham macam mana zikir mereka. Tetapi kalau pilot Ustaznya, bila mereka terbang di awan, mereka akan nampak kecantikan bagaimana awan-awan ini mengikut peraturan ya. Dan bila ikut peraturan itu, itu salah satu daripada ciri bahawa alam ini mengikut peraturan, mensucikan kepada pembina peraturan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayat ini, dalam ayat 44 ini, Allah bawakan kepada kita agar kita akan terasa sepatutnya bila semua alam ini sudah bertasbih, kita juga perlu bertasbih mensucikan Allah, bukan mengotorkan ataupun bagi yang baki-baki Ustaz ya. Allah bagi kita tak baki-baki. Awan-awan terbaik. Oksigen terbaik. Masya-Allah. Ya, tubuh badan kita tuan-tuan, ya, kalau kita banding kita punya mata dua ini dengan kamera dekat telefon ini, rasanya telefon kita pakai kamera nak tengok sekarang ni Ustaz ya. Boleh zoom sana sini itu. Tuan-tuan boleh tengok TV ke sana sini, boleh tengok sana ya. Sebenarnya kita mungkin kena bayar harga mata ini Ustaz ya. Ya, kalau ada kamera guna kaedah mata ini, rasanya kamera ni harganya berbilion-bilion kot. Betul. Ya, pasal apa? Macam-macam dapat diproses dan Allah beri yang terbaik untuk kita. Allah tak bagi yang baki-baki, kan? Tak bagi baki-baki. Maksudnya mata ambil lah yang kabu-kabu sikit Ustaz ya. Okey. Ataupun gigi tu yang dah makan apa? Makan keropok lekor je, patah gigi. Kan? Allah tak bagi yang baki-baki. Malah kalau daripada kecil tu Allah bagi satu kali tu gigi susu, kemudian patah, kemudian dia akan tumbuh gigi yang kuat. Kemudian dia makin lemahlah kan. Tapi nak ceritanya Allah bagi kita yang elok-elok. Maka itu peranan bila kita lihat kepada alam, Allah bagi yang terbaik. Ya Allah, segannya saya ni kalau saya tak beri masa terbaik untuk-Mu ya Allah, mendalami kepada Al-Quran, dan kita mohon Allah ini terus bersifat halim. Nah, Allah cakap di hujung itu, innahu kana haliman ghafura. Halim ni Ustaz ya, dia lebih daripada sabar. Ya. Melangkau daripada sabar ya, macam Nabi Ibrahim digelar halim. Jadi bila ramai manusia ni kata Tuhan ni ambil anak perempuan jelah kan, ataupun nahlah Tuhan waktu hari Jumaat saya bersama Tuhan jadi baik sikit, hari lain saya sibuklah Tuhan, tak sempat baca Quran, solat saya lambat. Tuhan tetap halim, Tuhan tetap melampau sabarnya, tetap bagi yang terbaik Ustaz. Yes. Dia macam mak lah kan. Kalau mak tu halim, dia kalau anaknya buat perangai ke apa ke, dia tetap juga dia jaga elok-elok. Itu mak yang halim.
ya, kalau katakan Nabi Ibrahim digelar Halim itu, orang buat perangai macam mana, dia tetap juga dengan rasa sabar menyantuni kepada masyarakat dia pada waktu itu. Jadi Allah menyatakan innahu kana haliman ghafura, ada perkataan maha pengampun, kerana Allah bagi peluang Ustaz ya. Walau rasa kita teruk macam mana pun buat perangai dengan Tuhan, Allah tetap juga boleh sabar ya, sabar melampau, dan Allah tetap menawarkan keampunan kepada kita. Moga-moga tuan-tuan committed dengan Al-Quran ini menyebabkan hati kita makin rasa ya, saya kena ambil peluang untuk bersama membaca Al-Quran dengan bersungguh-sungguh, bukan baki-baki sahaja. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu lama ataupun lawama, maksudnya mencela. 14 kali disebut di dalam Al-Quran. Pada ayat 39 Allah menyatakan maluman madhura, iaitu mereka yang masuk ke neraka jahanam itu bukan sekadar sakit fizikal, tetapi sakit secara emosi, dicela, dihina, dan juga rasa terusir. Ya, mengapa terusir? Pasal tak ada kawan Ustaz. Ya, berseorangan sahaja di akhirat, di neraka itu, kerana apa? Kerana tidak mengambil panduan daripada hikmah yang Allah berikan, tidak mentauhidkan Allah sebenar-benarnya, padahal Allah dah jaga elok-elok, bagi langit, bagi oksigen, bagi awan, bagi bumi elok-elok, tapi masih lagi tidak mahu menunjukkan kesyukuran, kebergantungan kepada Allah pada setiap masa. Kita doa Allah terima amal kita ini. InsyaAllah kita berehat sebentar, kembali semula My Quran Time, baca faham aman insyaAllah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itulah antara lafaz-lafaz tasbih yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam hadis-hadis baginda. Dan saya lihat Safas dalam komen-komen tadi, ramai sekali yang mengungkapkan tasbih bila dengar apa Safas tadabbur pada ayat 44 tadi, bahawa langit dan bumi seluruhnya bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Nenda, Hamidah, Datin Sri Samsidah, Helmi, Kak Siti Awa, Kak Syamilah, semuanya mengungkapkan tasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat tusabbihu lahu tu diguna fi'il mudhari' yang menunjukkan kata kerja sekarang, mana sentiasa bertasbih. Dan boleh jadi inilah makhluk mereka ini lebih mulia daripada kita, sebab sentiasa tak berhenti tasbih. So kita di mana, hendaklah kita sentiasa memperbanyakkan tasbih, Ustaz. Betul, Ustaz. Jadi itu mengingatkan kita lah ya, mengapa surah Al-Isra' ini bermula dengan tasbih. Kalau kita nak menang, kita kena banyak bertasbih, pasal alam semua sudah bertasbih. Jadi kita ni satu geng dengan alam. Jadi alam akan sokong kita, bukanlah alam kan, Allah yang akan memberi. Pastikan alam ini membantu kita untuk mencapai kemenangan yang ada, insyaAllah. InsyaAllah. Walaupun kita tak mengerti bagaimana gunung ganang yang ada sekeliling kita bertasbih, tapi kita terus bertasbih macam mana kita manusia, kita bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana ada satu ayat tu Safas, Nabi Daud yang bertasbih bersama gunung ganang. Itu kelebihan Nabi Daud lah, Allah beri bertasbih bersama dengan gunung ganang. Kita bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala.
mendapat kemuliaan insya-Allah. Kalau cakap tentang tasbih Ustaz ni, satu tambahanlah bagi cikgu-cikgu yang mengajar, mungkin ada tanya, tasbih ni maksudnya kita tak faham ke? Dia tafqahun itu maksudnya kita kena belajar ilmu mendalam sikit, kita akan dapatlah sikit maklumat ya, terutama bila cakap tasbih ini dalam surah Ali Imran cakap tentang subhanak faqina adzabannar. Itu kesan bila kita berzikir, tafakur mendalam, zikir lagi, kita akan dapatlah ya bagaimana proses sesuatu perkara itu berlaku. Sebabnya belajar matematik, belajar sains, belajar pelbagai ilmu yang ada, akhirnya kita akan cakap subhanallah. Betul. Kita kagum. Betul. Ya, kita kagum, itu tandanya kita sudah melihat satu peraturan yang diikuti oleh makhluk yang kita sedang kaji. Jadi ahli akademik, cikgu-cikgu yang sedang mengajar pelbagai subjek yang ada, ini peluang untuk membina subhanallah effect. Ha, maksudnya effect subhanallah dalam pendidikan, biasa orang cakap mesti kita kalau mengajar tu sampai tahap aha moment ataupun wow. Tetapi dalam Al-Quran, momen itu, saat yang kita harapkan ketika mengajar itu, membawa pada orang cakap subhanallah, melihat kepada peraturan ilmu-ilmu yang yang ada. Jadi itu singkat Ustaz ya, kita nak menyambung tajwid kita. Itu kehebatan tasbih Ustaz yang berjaya mengeluarkan Nabi Allah Yunus daripada perut ikan dengan hebatnya tasbih memuji Allah. Sebab tasbih itu kita mensucikan Allah. Allah Ta'ala Maha Sempurna. Baik, tajwid sikit hari ini. Hari ini perbahasan terakhir hukum mat lazim. Kita buat carta sikit Ustaz Fas. Okey, mat lazim, mat lazim tu induk dia lah. Mat lazim bila sebut, kita ingat sesuatu, mat lazim bila sebut mat je alif waw ya lah, tak ada benda lain lah. Bila sebut tentang lazim pula, lazim ni mesti baca dengan 6 harakat. Tidak ada yang kita baca 2, 4, 6. Bukan masuk lazim ni mesti melazimi 6 harakat lah. Macam tak lazim je, maksud je mesti wajib 6 harakat. Kemudian pecah pada 2, kalimi ataupun harfi. Kalau kalimi adalah kalimi, ingat kalimi tu kalimah-kalimah dalam Quran, ia kalimah. Okey, iaitu selain daripada huruf pembukaan surah. Okey, yang kedua harfi. Harfi merujuk kepada harfi, huruf-huruf. Huruf apa? Huruf-huruf muqatta'ah tu, huruf-huruf pembukaan surah yang kita sebut nun, alif lam mim, tu huruf-huruf. Okey. So kita faham mak lazim pecah kepada 2, kalimi dan harfi. Kemudian yang kalimi pula ada juga muthaqqal dan mukhaffaf. Yang mana kalau mak lazim kalimi muthaqqal, sedang ceritanya dia ada sabdu. Al-haqqah. Tekan sikit suara kita, intonasi di sabdu itu. Macam kita baca waladhallin. Muthaqqal, dia ada sabdu. Kemudian yang kedua mukhaffaf. Mukhaffaf ni lawan musaqqal lah. Kalau musaqqal sabdu, mukhaffaf tidak bersabdu. Al-ana, al-ana. Selesai kalimi. Musaqqal dan mukhaffaf. Kemudian mad lazim harfi pula. Harfi juga ada kedua, ada dua pecahan, iaitu musaqqal dan mukhaffaf. Dan contohnya kita bagi satu je, alif lam mim. Sebab apa? Dalam kalimah alif lam mim tu ada mad lazim harfi muthaqqal dan juga ada mad lazim harfi mukhaffaf. Yang mana pada lam itu, pada alif lam itu adalah muthaqqal. Tengok. Alif lam mim. Kan? Lam di hujung tu dimasukkan ke dalam mim. Dia ada sabdu. Cuma dalam tulisan tak adalah, sebab dia huruf-huruf pembukaan surah. Memang dia kita dia dieja dengan sebutan nama huruf itu, bukan disebut barisnya. Okey, tapi kalau diejanya lam, lam alif mim, mim mati. Jumpa pula mim, ya mim, jumpa dengan mim, maka dimasukkan ke dalam mim. Okey, yang kedua mad lazim harfi mukhaffaf tu duduk pada mim yang di hujung tu, pada alif lam mim, pada huruf mim. Alif lam mim, mim. Mim di hujung tu mad lazim harfi mukhaffaf, sebab dia tak ada sabdu di hujung, dia mati dengan mim saja, dia tidak dimasukkan dalam huruf selepas itu. Okey, ini carta umumlah. Kita dah belajar satu-satu kini pada hari terakhir mad lazim ini, kita buat carta supaya kita nampaklah secara gambaran umumnya bagaimana mad lazim dan pecahan-pecahannya. Selamat beramal. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi mad lazim. Maksudnya siap ada carta tu mudah kita nak faham dia punya perbezaannya, kalimi, harfi, ada muhaffaf dan juga mufaqqal, maksudnya yang berat dan juga yang ringan. Alhamdulillah, kita ingin meneruskan bacaan Quran kita dengan komentar panduan daripada Allah bagaimana kita nak mengoptimumkan kesan Al-Quran kepada diri kita. Ayat apa? Kalau kita lihat ayat Allah ini di alam maya pada ayat 44. Kita tengok langit tadi Ustaz ya. Kita tengok kepada bintang, kepada tubuh badan kita, itu ayatillah fil kaun, pada ciptaan. Tetapi ada satu lagi ayatillah fil qaul, perkataan Allah, ayat-ayat kebesaran Allah pada perkataan. Panduannya ayat 45, kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Baik, jom terus kita membaca ayat 45 hingga 49. Bayati insyaAllah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wa iza qara'tal qur'ana ja'alna baynaka wa baynal ladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا خلقا جديدا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita dalam bacaan daripada ayat 45 Ustaz ya, daripada ayat 45 dan juga hingga ayat 49 ya. Ayat 45, dan apabila engkau Nabi Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat di antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Ini adalah ayat bagaimana kita nak belajar dalam surah Al-Isra ini Ustaz ya. Antara surah yang paling banyak pengulangan perkataan Quran. Masya-Allah. Ya, paling banyak. Pasal apa? Pasal baton terakhir ya. Kalau kita lari itu kan ada baton tu kan. Baton terakhir risalah daripada wahyu ini diserahkan pada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Al-Quran. Maka apabila kita ada baton ini, apakah yang kita nak ambil, kita kena teruskan perjuangan sampai ke akhir zaman membawa risalah ini. Dan Allah berikan panduan itu dalam surah ini. Ya, Allah beritahu sebelum ini dalam ayat yang kita dah lihat pada ayat 9 bahawa Quran ini aqwam sifatnya. Dia akan meneguhkan, lebih teguh daripada Taurat. Ya, Taurat dah ada, okey, tetapi bila datang Quran, kena beriman dengan Al-Quran, message kepada Bani Israel ataupun Yahudi. Jadi dalam ayat ini, ayat yang ke-45,
Salah satu cabaran Quran ini tidak memberi kesan apabila seseorang itu la yu'minu nabil akhirati hijaban mastura, iaitu apabila seseorang itu tidak beriman pada hari akhirat. Sebagaimana yang kita bincang tadi bahawa dalam orang musyrik dan juga ahli kitab, mereka cuba memadamkan bab akhirat. Bab akhirat. Dan apakah antara tanda seseorang itu beriman pada hari akhirat? Dia beriman pada Allah, tapi apa tanda beriman pada hari akhirat? Dia selalu memikirkan apakah kesan apa yang dia buat. Ya, selalu bergantung pada Allah dan Allah akan tanya balik. Itu kesan beriman pada hari akhirat. Tidak dengki, Ustaz. Pasal apa? Pasal bila Bani Israel ini beriman pada Allah, tapi dia dengki kalau wahyu turun kepada selain daripada Bani Israel. Dia tak puas hati, dia engkar. Dengki dengan engkar ni dua perkara yang saling rapat. Maksudnya, orang yang engkar, akhirnya dia dengki dengan orang. Orang yang dengki dengan orang, dia akan engkar. Dia akan kata, dah, dia itu tak ada apa-apalah. Ya? Jadi, itu perkara yang menyebabkan Al-Quran itu ada di antara Al-Quran dan orang itu, hijaban mastura. Menarik perkataan hijaban mastura. Hijab ini, Ustaz, ya, maksudnya satu dinding ataupun satu tabir. Dalam masa yang sama, mastura itu terselindung. Terselindung. Dia dah ada hijab, tapi hijab itu terselindung menyebabkan kita tak nampak hijab ini. Kalau ada dinding, katakan ini saya letak dinding lah, Ustaz, ya, diletakkan cover atasnya itu, jadi kita tak nampak dinding ini. Dinding itulah yang dimaksudkan dengan apa? Dengki, engkar, dan kita tak nampak. Bila kita jumpa orang yang kita ajak baca Quran, Ustaz, kan, kita tak nampak dalam dirinya ada dengki, kita tak nampak. Kalau Allah nampakkan, ya, kalau Allah nampakkan, kita tahu dah orang ni dengki, orang ni engkar, orang ni benci Nabi Muhammad. Ada orang tak suka kalau cakap jom kita berselawat, kata selawat, apa selawat-selawat ni, kan? Nabi Muhammad, apa Nabi Muhammad? Saya punya idola saya adalah nama-nama manusia lain, kan? Yang itu adalah satu penyakit, ya. Jadi bila Allah cakap di sini, orang yang begini dia dengan Quran dia tak berapa ngam sangat. Dia terasa macam saya tak nak, kan? Saya tak nak dengar program-program Quran ni, saya tak nak. Saya tak nak ambil manfaat. Itu sebabnya cinta kepada Nabi Muhammad, cinta pada Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi, tidak dengki sesama manusia, ya, tidak ada jiwa menafikan kebenaran, itu antara syarat bagaimana Quran itu menjadi sebagai satu rahmat kepada kita. Ayat 46, waja'alna ala qulubihim, dan kami jadikan pada hati mereka akinnah. Satu lagi, ya. Ini basically, Ustaz, ya, nak menceritakan macam mana nak optimumkan kesan Quran dalam diri kita. Allah. Ya, kita dah baca, tapi Allah beritahu lagi. Ini macam mana kalau kita ada telefon, Ustaz, ya? Ada panduan macam mana nak guna telefon ini dengan cara yang terbaik. Ini panduannya, salah satunya daripada surah Al-Isra. Jadi di sini Allah kata wa ja'alna ala qulubihim akinnah. Apa maksud akinnah ini? Iaitu apabila ada sesuatu yang tertutup daripada cahaya. Quran ada cahaya, Ustaz, ya, tetapi bila Allah letakkan akinnah, seseorang itu tidak mampu memahami Al-Quran, an yafqahu wa fi adanihim waqra. Dia tak mampu memahami Al-Quran dan juga pada telinganya itu ada sumbat. Apa kesan sumbat? Tak nak dengar, Ustaz. Orang baca Quran, bagi tuan-tuan suka bila kita jom kita baca Quran, semua nak dengar, kan? Ada orang, alah tak payahlah. Janganlah kita borak benda lainlah, topik lainlah. Quran aja. Kata mereka Quran je. Ya. Ada. Kalau keluar perkataan itu, tuan-tuan, daripada kawan kita kena ingatkan, berjaga-jaga. Pasal apa? Pasal Quran ini tidak boleh direndahkan. Jika dia direndahkan, maka apakah yang berlaku? Wa idza zakarta rabbaka fil quran, bila diingatkan kepada Quran wahdahu wallau ala adbihim nufura, mereka bertambah jauh lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesan, ya. Quran yang sama tetapi kesan yang berbeza bergantung apakah syarat-syaratnya, ya. Jadi bagi tuan-tuan yang suka bila ada Qurannya, kita beri perhatian, kita dengar, itu penting. Dan kita tegur kepada kawan-kawan kalau ada yang dia buat bising ke apa sebagainya. Bukan apa, pasal kita tidak mahu kawan kita itu nufura, makin jauh lagi daripada Quran. Tapi Quran ada, ya. Kita dah tengok sejarah kita, kejatuhan daripada 1924 sampai sekarang, misalnya. Quran kita ada, tapi umat Islam masih jatuh. Pasal Quran itu dia seperti tidak berfungsi kepada individu, kerana dia ada disiplinnya yang tersendiri. Kita melihat bagaimana mereka mengiktiraf Quran ini mantap, tapi mereka tetap menafikan. Ayat yang ke-47 kita baca sekali lagi. Silakan, Ustaz.
Baik, kita pasakkan lagi, kuatkan lagi diri kita dengan ayat 47 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا Surakallahul Azim. Kami lebih mengetahui tingkah laku ketika mereka mendengarkan engkau wahai Muhammad, dan ketika mereka berbisik-bisik najwa, iaitu ketika orang zalim itu berkata kamu hanyalah mengikuti seorang lelaki yang terkena sihir. Ceritanya Ustaz, mereka bila jumpa Nabi, mereka sebenarnya suka dengar Quran. Ada, kalau kita tengok Abu Sufyan tu mengendap-endap nak dengar Nabi baca Quran. Pasal bacaan Quran ini bukan hanya untuk orang Islam. Orang yang bukan Islam pun bila dengar, tiba-tiba sahaja benda itu akan apa, Al-Quran itu saatnya akan zas masuk. Ini bukan peranan manusia, ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mereka nak dengar-dengar tu, bila mereka balik jumpa dari kalangan mereka, mereka buat najwa. Najwa ini maksudnya apa? Berbisik-bisik dia cakap, "Eh, sebenarnya engkau ni kena sihir." Sihir ini sebenarnya sesuatu yang hebat tetapi salah, ya. Jadi mereka nak cakap bahawa Nabi ini dah buat kamu ni sesuatu yang magic. Mereka sebenarnya mengiktiraf tetapi dalam keadaan bahasa yang negatif, iaitu istilahnya rajulan mashura. Inilah perumpamaan ataupun label yang mereka berikan. Sebenarnya label itu menyebabkan fadallu pada ayat 48, mereka disesatkan dan tidak mampu bertemu dengan jalan kebenaran. Inilah yang menyebabkan mereka makin lagi menyerang, ya, merosakkan lagi, dan ia berlaku sampai sekarang. Orang-orang yang tidak mahu dengan Quran ini, dia membuat kerosakan, membawa bencana, ya, sebenarnya di dalam kehidupan kepada manusia. Dan ini yang kita ingin elakkan. Kita bukanlah kumpulan perosak. Bagaimana nak elakkan kita daripada jadi kumpulan perosak ini? Kita perlu baiki hati kita. Jangan dengki, jangan berdendam, dan inilah kesannya dengan Al-Quran, sehingga kita yakin tentang hari akhirat yang dipersoalkan oleh orang-orang musyrik dan juga orang-orang ahli kitab. Betul ke kami akan dibangkitkan sebagaimana ayat 49? Kita akan sambung lagi kisah pertanyaan mereka tentang kebangkitan hari akhirat. Ini penting sangat untuk memastikan kita ini betul-betul beriman kepada Allah. Tapi kita lihat dahulu pada hari ini resolusi akhir halaman 286. Iaitu yang pertama, kita ingin amalkan hikmah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita dah belajar pada halaman 284 dan 285. Yang kedua, selalu ambil peringatan daripada Al-Quran. Bukan sekadar baca ataupun kita makin abaikan lagi, tak kisah apa isinya, yang penting saya hidup. Itu perlu kita berjaga-jaga. Yang ketiga, sentiasa yakin dan buat persediaan untuk menghadapi hari akhirat. Sama-sama kita doa Allah pimpin kita menuju akhirat yang bahagia, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Ya Allah Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami untuk kami hidup dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami untuk kami bersahabat dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami untuk kami menjadi ahli Al-Quran yang beramal dengan isi kandungan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, penuhkanlah hati-hati kami, ya Allah, penuhkanlah dada-dada kami ini perasaan cintakan kepada Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah kami kekasih-kekasih Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah umur-umur kami yang kami ada ini banyak kami habiskan masa untuk Al-Quran, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami istiqamah, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kesan yang kuat kepada kami bila kami membaca, mentadabur Al-Quran dalam hati-hati kami, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, terimalah segala amalan kami, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah, di hari akhirat kelak, ya Allah.
bangkitlah kami dengan iman ya Allah, dengan Al-Quran ya Allah pada hari akhirat nanti ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menjadikan kita umat yang bersama Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran. Inilah yang kita ingin bina bersama tuan-tuan dalam tabung gerakan Al-Quran. Ruang untuk tuan-tuan menyumbang, kita bersama menggalas tugas untuk berkongsi nilai daripada Al-Quran ini, bukan sekadar kepada kawan-kawan kita yang beragama Islam, tetapi yang bukan beragama Islam, kita ajak mereka, kerana kita tahu bahawa inilah cara, formula daripada langit untuk kita terus berjaya sampai ke syurga. Kita bertemu ulangan pada malam ini jam 10 malam dan juga ulangan pada pagi esok, dan kita doakan bertemu hari esok dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.